jaga kelestarian alam sekitar. Alam akan bersahabat dengan kita jika kita juga bersahabat dengan alam. Pernah hidup di sebuah hutan yang sangat lebat. Lalu ular tersebut mengembara untuk mencari makanan, dan ular tersebut tibalah di sebuah telaga yang sangat luas dan banyak sekali kodok-kodok di situ yang gemuk dan besar-besar. Hari hiduplah monyet bernama Mo. Ia memakai kaos berwarna kelabu. Mo memakainya saat memetik buah beri bersama ibunya. Setelah memetik buah beri, ia memakai kaos itu bermain dengan Ellie dan Dick. Ellie adalah gajah dan Dick adalah harimau. Cara menyampaikan adik, jangan tegang. Kuasai dulu itu. Tidak mungkin harus plak dengan membaca. Dalam arti bahwa kita akan mengolah kata menjadi sebuah cerita dari hasil buku yang kita baca. Tidak perlu kita hafal gitu kan. Jadi ya, jangan seolah-olah kita itu menghafal ya bacaan dari buku tersebut. Ketika menghafal, semua ekspresi gak keluar. Kenapa? Karena seolah-olah kita menghafal. Artinya yang tadi disampaikan oleh beliau adalah seperti ini. Artinya simpel saja, dalam arti kita bisa merangkai sebuah kalimat atau kata-kata sehingga nanti akan keluar ekspresi yang seolah kita sudah profesional kan, seperti itu.